Qul, katakanlah amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa ma, dan apa yang unzila, diturunkan alaina, atas kami, wa ma, dan apa yang unzila, diturunkan ala, atas Ibrahim, Ibrahim, wa Ismaila, dan Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, wa Ya'qub, dan Ya'qub, wal asbati, dan anak-anaknya, wa ma, dan apa yang utia, diberikan Musa kepada Musa, wa Isa, dan Isa, wan nabiyuna, dan para nabi, min, dari Rabbihim, Tuhan mereka, la, tidak, nufarriqu, kami beda-bedakan, baina, antara ahadin, seorang, minhum, di antara mereka, wa nahnu, dan kami, lahu, kepadanya, muslimuna, orang-orang yang menyerahkan diri. Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa al-Asbat wa ma Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim wa nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Waman, dan barang siapa ya betahi, ia mencari, ghaira, selain, al-islami, Islam, dinan, agama, falan, maka tidak, yuqbala, diterima, minhu, daripadanya, wahuwa, dan ia, fi di, al-akhirati, akhirat, mina, dari, atau termasuk, al-khasirina, orang-orang yang rugi. وَمَن يَبْتَغِ خَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kaifa, bagaimana yahdi, akan memberi petunjuk, Allahu Allah,
qauman kepada kaum, kafaru mereka kafir, ba'da sesudah imanihim iman mereka, wasyahidu dan mereka mengakui, anna bahwasanya ar-rasulah rasul itu haqqun adalah benar, waja'ahumu dan telah datang kepada mereka, al-bayyinatu keterangan-keterangan, wallahu dan Allah, la tidak yahdi memberi petunjuk, al-qawma kepada kaum, al-zalimina orang-orang yang zalim. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Ulaika mereka itu, jazauhum balasan mereka, anna bahwasanya alaihim atas mereka la'nata kutukan Allahi Allah, wal malaikati dan para malaikat, wan nasi dan manusia, ajma'ina seluruhnya. جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina mereka kekal, fiha di dalamnya, la tidak yukhaffafu diringankan, anhumu dari mereka, al-azabu siksa, wala dan tidak hum mereka, yungzaruna mereka diberi tangguh. Khalidina fiha, لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Illa kecuali allazina orang-orang yang tabu mereka bertaubat, min dari ba'di sesudah zalika itu, wa aslahu dan mereka adakan perbaikan. Fa inna maka Allah, sungguh Allah, fa inna maka sungguh Allah Allah Ghafurun Maha Pengampun, Rahimun Maha Penyayang. Innal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim.
kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inna sungguh alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, ba'da sesudah imanihim, iman mereka, thumma kemudian, izdadu, mereka bertambah kufron, kekafirannya, lan tidak akan tuqbala, diterima taubatuhum, taubat mereka, wa ulaika, dan mereka itu, humu, mereka adalluna, orang-orang yang sesat. Innalladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Inna sungguh alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, wa matu, dan mereka mati, wahum, dan sedang mereka kufarun, dalam kekafiran, falan, maka tidak akan yuqbala, diterima min dari ahadihim, seorang di antara mereka, mil'u, sepenuhnya al-ardi, bumi, zahaban, emas, walawi, walaupun iftada, dia menebus diri bihi, dengannya. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka azabun, siksa alimun, yang pedih. Wa ma, dan tidak lahum, bagi mereka min dari nasirina, memperoleh penolong. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun, sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.